Cuman nggak kurang maksudnya adalah ketika 90 sekarang nggak ada yang bisa satu ada yang ditugas kenapa? Maksudnya mau dievaluasi, maksudnya dievaluasi seperti itu karena tujuannya buat kembalikan lagi ke semua teman-teman semua gitu. Karena kalau toh statusnya sekarang udah tahu negatif, berarti pertahankan seterusnya negatif tadi dengan cara tidak melakukan hubungan seks, tidak boleh bikin tato titik yang jalur merah merahnya. Toh kalau hari ini ada yang positif diobati, memang obatnya adalah tidak membunuh virus, tapi hanya mampu menekan virusnya aja. Makanya minumnya adalah seumur hidup. Gak usah khawatir, kalau HIV positif masih bisa tetap positif, asal minumnya teratur, gitu. Ya, jadi terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin mulai aja dari sekarang atau waktunya dia. Oh lupa, ada Bu Bidan Cantis mau informin tentang terkait dengan perempuan. Monggo Bu Cantis silakan. Terima kasih Bu Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Lurah Sukabura, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, saya mohon waktunya sedikit, mumpung kita ketemu ya Pak ya, Bapak Ibu ya, karena kita susah sekali untuk bisa bertatap muka langsung. Jadi saya nebeng menyampaikan informasi. Kebetulan sebelumnya mungkin perkenalkan nama saya Bidan Cantik. Saya masuk tim IMS Klinik Sinta Ibu yang Bu disampaikan tadi. Saya juga bertugas di bagian kesehatan ibu, anak, termasuk pelayanan KB, imunisasi, periksa hamil. Di situ juga kita periksa HIV juga, semua ibu hamil diperiksa HIV, hepatitis. Nah, selain itu banyak sekali program terutama untuk perempuan ya. Di sini kebetulan banyak ibu-ibu juga. Nah, di selain periksa HIV, kita perlu juga periksa namanya IPA. Apa sih itu IPA? Ada yang sudah kenal mungkin di sini Bapak Ibu? Mungkin istilah awalnya intim vagina Anda, ada apa di situ? Ini bagian perempuan. Kenapa? Ini penting sekali. Sekarang sudah banyak sekali kasus yang kita temukan sudah stadium kanker. Mudah-mudahan istri-istri Bapak di sini, ibu-ibu di sini leher rahimnya sehat, tapi kita enggak tahu kalau kita enggak diperiksa. Untuk itu nanti setelah periksa HIV sekarang, mungkin hari Jumat besok atau Jumat berikutnya silakan ibu-ibu periksa IPA juga ya. Ibu-ibu takut nggak dengan adanya kanker serviks atau kanker mulut rahim? Tapi tahu ya, mungkin pernah lihat artis kita Julia Perez itu karena dari awalnya mereka beliau nggak pernah tes IPA. Mungkin kalau dia rutin periksa IPA mungkin nggak sampai stadium kanker. Jadi jangan sampai pas periksa sudah ada keluhan itu sudah stadium kanker. Di Sukabura saya sendiri sudah menemukan yang satu, saya periksa sendiri. Yang satu kebetulan suaminya buat surat kematian, saya tanya meninggalnya kenapa? Karena kanker serviks sudah stadium 4. Serem ya. Ketahuan stadium 4 bulan Agustus, bulan tahun baru, pas tahun baru meninggal. Itu begitu cepatnya kalau sudah kena stadium kanker, makanya jangan sampai kena stadium kanker. Jadi mohon bapak-bapak di sini yang sudah punya istri menganjurkan, mengajak istrinya untuk periksa IPA. Nggak usah takut, justru ketahuan walaupun positif ya, ketahuan lebih awal lebih bagus, cepat-cepat diobatin. Kalau masih baru-baru gejala IPA-nya positif, bisa ditangani di puskesmas, punya BPJS gratis, nggak usah takut. Cuman pengobatan cuma dibekukan, jadi si mulut rahim itu kita semprot dengan gas dingin, nanti sel-sel bibit kankernya itu rontok. Sebulan biasanya sudah selesai itu rontoknya itu, banyak yang sembuh total ya. Jadi nggak usah takut. Jadi nanti mohon, karena selama ini ibu pada takut malu karena yang diperiksa bagian bawah ya, buka bukaan. Tolong kasih motivasi sama bapak-bapak sekalian. Nggak usah takut, nggak usah malu. Yang penting kita tahu kalau kita
sehat, pastikan kalau kita sehat. Karena kalau diperiksa kita nggak tahu ya. Siap ya bapak-bapak ya? Sayang nggak sama istrinya? Sayang. Kasihan kalau misalnya istri yang kanker, anaknya siapa yang ngurusin? Bapak sih bisa nyari ganti. Ya. Tapi anak-anak nggak bisa nyari ganti ibu ya. Untuk itu tolong anjurkan. Kita periksa IPA setiap hari Jumat pagi. Oh, kalau yang setiap hari silakan nanti di Buri yang melayani. Kalau di Poligaya karena tempat terbatas, kita bisa hari Jumat. Silakan setiap hari atau hari Jumat. Bisa kalau punya BPJS gratis. Mungkin informasi ini bisa disampaikan ke saudaranya yang belum punya BPJS. Walaupun bayar cuma Rp7.000, murah ya. Murah. Kalau Pak Smir, bagus sih Pak Smir. Tapi kalau masih usia-usia di bawah 40, nggak apa-apa, pipa aja, nggak usah tahu sendiri. Yang penting rutin nanti kalau ada gejala, perlu dirujuk, kita rujuk. Mungkin itu untuk informasi tentang IPA, yang penting nanti tolong sampaikan, ini yang penting sekali. Karena di Sukabura sudah banyak ditemukan, apalagi di Cilincing, Kecamatan Cilincing. Itu nanti termasuk pemeriksaan payudara. Payudara, yang tangan-tangan payudara sudah banyak. Ya, jadi jangan sampai menambah kasus-kasus yang kanker lagi ya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.